menjadi lumrah dalam kehidupan. Orang cakap ada orang yang dia ada masalah dalam kehidupan. Ada tak benda tu? Wujud tak? Kan? Masing-masing ada masalah masing-masing. Tapi kejap, orang kaya ada masalah tak? Kan dia orang kaya, ada masalah juga? Aduh ustaz, rumah sewa orang tak bayar. Dah lah lari tengah malam 3 bulan bil elektrik 2000 tinggal. Orang tak bayar hutang, fund manager lari senyap. Orang kaya pun ada masalah. Orang miskin? Orang miskin tak ada kot. Orang miskin ada masalah? Masalah orang miskin. Ni orang-orang muda, orang muda tak ada masalah. Orang muda ada masalah tak? Ada. Ada juga. Yang tua? Masalah dengan yang muda tu. Orang bujang ke? Orang bujang ada masalah tak? Kumpul duit nak kahwin. Orang bujang pun ada masalah. Orang kahwin dah? Orang kahwin dah ada masalah tak? Ada juga. Orang kahwin lagi? Lagi masalah. Dan siapa yang tak ada masalah? Siapa yang tak ada masalah? Orang asli ada juga masalah. Orang curi buah dia. Orang mati tu tak kira lah. Yang orang hidup, siapa orang yang tak ada masalah orang hidup? Yes, orang gila. Kita gila tak? Tak. Maknanya kalau ada masalah dalam hidup kita, itu normal dan menunjukkan kita tidak gila. Ingat imam-imam tak ada masalah? Ingat ustaz yang ceramah depan ni tak ada masalah? Ustaz pun ada masalah. Pergi shopping komplek, anak nak berak, kita berlari bawa anak ke tandas, orang tahan ajak ambil gambar. Macam mana? Masalah. Nak senyum macam mana tu, tak ustaz lagi sakit perut. Masalah, kan? Masing-masing ada masalah. Ada satu pepatah Arab, bagaimana mungkin kamu masuk ke hutan tak nak jumpa pokok? Boleh tak? Masuk hutan tak nak jumpa pokok, mana boleh? So, masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah, mana boleh? Ustaz nak cerita apa sebenarnya pagi ni? Kita baca balik makna hadis tadi. Aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Nabi sendiri kata aku kagum urusan orang beriman. Ajaban tu amazing. Nabi mula hadisnya dengan ungkap takjub. Aku takjub dengan keadaan urusan orang beriman. Sesungguhnya semua perkara urusannya adalah baik. Kalau yang ada buku, nampak tak perkataan baik tu? Catik sikit situ, tulis footnote kat bawah, dapat pahala. Anything happen, orang beriman dia akan dapat pahala. Jika sakit dapat pahala, sihat dapat pahala. Bisnes untung dapat pahala, bisnes rugi pun dia dapat pahala. Anak dapat 6A, dia dapat pahala. Anak dapat 6, tak apa nak sebut lah, dia pun dapat pahala. Okey, jadi itu Nabi kata aku takjub orang beriman ni, anything happen dia dapat pahala. Apa maksud dia? Dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan pada orang mukmin. Nah, ini penjelasan Nabi. Jika dia mendapat satu kebaikan, dia apa? Orang mukmin kalau dapat kebaikan dia syukur, dan itu adalah baik baginya. Dekat kata baik itu satu lagi, pahala. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia sabar, maka sabar dia dapat pahala lagi. Muka surat 28 kak. Dapat nikmat, syukur. Kena musibah, syukur. Kena musibah, ya,
Sabar, tapi kalau syukur itu level lagi tinggi. Ada ke ustaz orang kena musibah dia bersyukur, ada tak? Ada ke? Macam mana? Ustaz, saya kena musibah ustaz. Dua wayar tersumbat, saya masuk buat nak masuk belok, nak masuk stand ni ustaz. Tapi alhamdulillah atas musibah ni saya tersedar balik ustaz. Ada orang yang bersyukur di atas musibah. Ini level dia lagi tinggi. Orang biasa musibah sabar. Nikmat syukur. Yang dia ni, ustaz, alhamdulillah suami saya kena tipu bisnes. Hai, kenapa puan? Lepas kena tipu tu baru dia cari saya balik, ustaz. Asyik sibuk je kat luar. Bila ada masalah ni saya yang support dia baru dia hargai saya balik. Selama ni dia hargai juga, cuma kadang-kadang dia tak apa ingat. Ada orang bersyukur di atas musibah, itu level jauh lagi lah. Ustaz, suami saya bedah jantung baru ni, saya sedih juga. Masa tu tu bimbang, tapi alhamdulillah lepas bedah jantung tu dia dah terus totally tak sentuh dah rokok, Ustaz. Dah berhenti rokok. Alhamdulillah musibah, tapi ada hikmah, Ustaz. Dia bersyukur dia ada musibah. Cuma Ustaz, cuma apa cik? Awal bulan baru ni suami saya dengan geng-geng pencen, dia suka menembak. So 5-6 orang dengan kawan-kawan pencen dia masuk hutan menembak. 2 minggu duduk dalam hutan Ustaz. Habis kenapa? Lepas 2 minggu duduk dengan kawan-kawan pencen dia, keluar dari hutan, hisap rokok balik dah Ustaz.